sahabat berani semuanya, jumpa lagi kita bersama saya Kak Ayu. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal mengenai bilangan. Di sini diketahui soal 27,82 yang ditanya adalah bulatkan sampai 1 desimal. Oke, apa maksudnya dibulatkan sampai 1 desimal? Itu artinya kita akan membulatkan bilangan desimal menjadi satu angka di belakang koma. Jadi nanti angka desimalnya menjadi punyai satu angka di belakang koma. Nah, di sini kita punya soal 27,82. Kita akan bulatkan. Jadi di sini kita lihat angka yang paling belakang yaitu 2. Nah, 2 itu kurang dari 5. Maka kita bisa melakukan pembulatan ke bawah. Jadi, 2-nya ini hilang dan angka yang ada di depannya yaitu 8 tetap. Oke, jadi kita peroleh pembulatannya adalah 27,8. Oke, jadi kesimpulannya, pembulatan sampai 1 desimal pada soal 27,82 adalah 27,8. Gimana? Sudah paham? Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.